الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin wal hilmu summa sabru tanazzaha amma dana min maqsabin mutajammila wal hilmu dan sifat hilm itu summa sabru wal hilmu dan sifat hilim. Jadi wal hilmu diatopin atas talaqatun kemarin ya. Wa kadza sakha wajudu summa makarimu akhlaqi summa talaqatun la khatilah. Wal hilmu dan sifat ilim. Wal hilmu summa sabru dan sifat ilim summa sabru kemudian sabar wal ilmu dan hilim summa sabru kemudian sifat sabar tanazzuhun kemudian sifat kemudian bersuci bersih amma dari sesuatu tanazzuhun atau kasabrun bersih amma dari sesuatu dana yang hina ia min maksabin dari usaha mutajammila yang indah ya. Yakni menghendaki ia anna min jumlati syamil hamidati aidan al-hilma bahwa min jumlati syamil hamidati di antara sejumlah sifat-sifat yang terpuji aidan pula al-hilma yaitu hilm. Hilm itu apa wa huwa bi kasil ha'i dengan kasrah ha tarkul ajalati wa ta'ani fil umuri wasi'atus sadri itu dengan kasrah adalah tarkul ajalah meninggalkan ajalah buru-buru segeraan ya. Meninggalkan buru-buru wa ta'ani dan entar-entaran pelan-pelan fil umuri dalam segala perkara wa ta'ani ya. Perlahan-lahan fil umuri dalam segala perkara wasi'atu sadri dan luas dada sifat hilim enggak langsung dihukum enggak langsung mengambil keputusan hilim. Dicela, dihina, sabar.
lapang dadanya, si'atul sadri, lapang dadanya, luas dadanya, tenang dalam berbagai urusan, tenang dalam menghadapi segala sesuatu, tenang. Seperti di masa ini ya, sedang ya ya sedang berjangkitnya virus corona ya, atau COVID-19, tenang kita ya. Jangan panik ya, sabar tapi tetap waspada. Tetap waspada. Tetap kita waspada. Enggak boleh kita hanya yakin enggak bakal kena baca ini, kemudian kita berani ya mendatangkan diri kepada kebahayaan, itu enggak boleh juga. Enggak boleh seperti itu. Makanya Allah mengatakan wala tulqu aydikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Artinya kalau ada di situ ada sesuatu yang enggak bagus, enggak baik, membahayakan, jangan kita sengaja nyemplung di situ. Bahkan pula ada sebuah hadis ya, orang yang makan bawang itu enggak boleh ke masjid. Maksudnya makruh ya. Mengganggu. Bagaimana kalau yang berpenyakit ya, virus yang sangat bahaya. Artinya apa di situ? Kita harus senantiasa berhati-hati walaupun di tempat ibadah. Ya. Artinya pula apa? Ada orang yang berpenyakit ya, kemudian datang ke tempat ibadah. Jadi walaupun kita di tempat ibadah harus hati-hati. Boleh jadi ada orang yang kayak begitu. Tapi hati-hati itu tidak merubah takdir. Tapi tetap wajib kita berikhtiar. Ya, ikhtiarnya kita ya, wa antum a'lamu bidunyakum. Kamu lebih tahu dengan keadaan dunia kamu. Bagaimana seharusnya? Gunakan akal sehat kita. Gitu ya. Nah, kalau kita udah berusaha untuk tenang, berusaha untuk menghindar, tapi masih kena juga, itu namanya qadarullah, takdir Allah udah begitu. Tapi kalau umpama ada bahaya, kita terjun aja ya, itu enggak bagus ya. Kita namanya tidak mengindahkan wala tulqu aydikum ila tahluka. Firman Allah itu menandakan supaya kita ya berhati-hati. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu hemat saya adalah yang paling tepat. Tunduk kepada pemerintah apa yang diinstruksikan oleh Pak Gubernur Bapak Anies Baswedan supaya kita ya berhati-hati ya, hindari bersalaman, kemudian tidak mengadakan ya acara-acara sekalipun, acara yang mulia, pengajian sekalipun. Eh, ini pengajian ini ya online ya. Ini online. Jadi ada yang ngaji juga di sini, tapi ini ya hanya yang di sini aja enggak keluar. Jadi orang yang di sini enggak keluar. Jadi insya Allah yang di sini aman.
Enggak boleh orang luar. Wa idza usnida lil maula, dan apabila disandarkan kepada Tuhan, bi anqila, dengan bahwa dikatakan Allah halimun, Allah itu halim. Fa ma'na'u, maka maknanya alladzi la yu'ajjiru bil uqubati 'ala man asahu. Maknanya itu adalah alladzi yang la yu'ajjilu, yang tidak mensegerakan bil uqubati, dengan hukuman. 'Ala man asahu, atas orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi kalau ada yang bermaksiat kepadanya, kepada Allah, Allah enggak langsung hukum. Allah enggak langsung hukum. Itu namanya hilim. Allah enggak langsung balas. Itu namanya sifat ilim. Nah, kita pun hendaknya begitu. Kalau ada orang cela, hina kita, rendahkan kita, cemoohkan kita, ya, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak-akhlak Allah, yaitu ilim, sabar, ilim. Jangan langsung kita membalasnya apa, apalagi enggak menyangkut kita, ya. Apalagi enggak menyangkut kita, orang berbuat apa begitu, ya. Apalagi gitu, ya. Bersuuzon kepada orang, apalagi kalau begitu, sangat buruk sekali kita tuh. Orang kita tuduh sombong gitu. Ya, apalagi tuh, itu sangat buruk sekali sifat kita. Ya. Perhatiin aja urusan orang, padahal belum tentu. Kita dicela, kita dihina aja, kita, ya, sifat yang mulia itu sabar, enggak lekas membalas, itu ya. Dan penuh maaf. Ya, walaupun disebarin, dihina, sabar, ya. Itu sifat orang mulia. Dan suka jelek-jelekin orang, itu sifat yang enggak mulia. Sifat yang buruk. Na'udzubillah, jangan sampai buruk. Bal yumhilul asiya, bahkan Allah menunda, ya. Allah memberi waktu kepada orang yang bermaksiat, enggak langsung dihukum, enggak, ditunggu taubatnya. Wa yasturuhu, bukan itu aja, Allah tutupin dia. Allah tutupin dia. Wa yamudduhu birizqi, bukan hanya itu aja, Allah panjangkan kepadanya, Allah berikan kepadanya rizki. Diberi sama Allah rizki. Wal afiyati, dan afiat, kesehatan, selamat. Udah ditunda sama Allah, diberikan rezeki sama Allah, dikasih selamat, sehat. Mulia sekali Allah. Fa iza taba qabilahullahu, maka apabila bertobat, maka Allah terima taubatnya. Padahal sudah lama, ya, sudah lama berbuat maksiat masih diberi rezeki sama Allah, berbuat maksiat masih dikasih sehat, selamat. Kemudian kalau ditobat, diterima taubatnya, betapa sayangnya itu Allah, betapa sayangnya Allah sama kita itu. Bahkan lebih sayang daripada orang tua kita. Orang tua kita kan sayang, Allah lebih sayang lagi. Wa hilmullahi ala ibadihi min akrami ni'ami. Maka sifat ilmnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya itu, ya, itu di antara
paling besarnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, min akbarin ni'am. Wa min jumlatis syiami, dan di antara sejumlah perangai yang ya, perangai yang bagus. Aidon pula. Ya. Lain lagi ya. Wa min jumlatis syiami gitu ya. Lain lagi. Wa min jumlatis syiami aidon as-sabr. Dan di antara sejumlah perangai, sejumlah sifatnya akhlak adalah as-sabr, sabar. Sabar itu apa? Wa habsun nafsi. Dia adalah habsun nafsi. Menahan nafsu anil jaza'i, daripada jaza' keluh kesah. Enggak keluh kesah. Waqala Junaid, berkata Imam Junaid, as-sabru tajazi'ul mararati min ghairi ta'misin. Sabar itu adalah meneguk sesuatu yang pahit dari tanpa mengerutkan muka. Jadi minum yang pahit tapi tidak berkerut. Ya, bagaimana tuh? Kita minum yang pahit enggak berkerut. Minum jamu, jamu godokan yang pahit enggak berkerut. Enggak. Biasa aja. Pernah minum jamu godokan yang pahit tuh. Senang aja. Nah itu tuh. Itu sabar. Jadi artinya apa? Ketika orang cela, orang hina, ya datar aja, ya. Tenang aja, enggak berkerut, enggak marah gitu, tenang, sabar tuh, orangnya sabar. Waqala Sawiyyu, berkata Syekh Sawi, yang tafsir Sawi. Ya, secara jalan lain, as-sabru tahammul makarihi fi ta'atillahi ta'ala. Sabar itu kata beliau menanggung akan segala, ya menanggung segala yang tidak disukai fi ta'atillahi ta'ala, pada taat kepada Allah ta'ala. Taat kepada Allah ta'ala apa ya? Sembahyang malam gitu ya, ya baca Quran, zikrullah, macam-macam. Itu kita lakukan dengan sabar. Makanya ada sabar fi ta'atillah. Sabar dalam ketaatan. Sabar. Berarti kalau orang yang rajin ibadahnya itu berarti orang yang sabar. Rajin puasanya, rajin zikirnya, ya. Rajin sholatnya itu orang yang sabar. Uji kesabarannya. Wa idza usnida ila al-maula bi an qila saburun fa ma'nahu allazi la yu'ajjalu bil uqubati. Dan apabila disandarkan kepada Allah Tuhan bi an qila, dengan bahwa dikatakan saburun, sabur fa ma'nahu, maka maknanya allazi, Allah yang Tuhan yang la yu'ajjilu bil hukumat, yang tidak mensegerakan dengan hukuman. Orang berbuat maksiat enggak langsung dihukum. Fa huwa yarji'u ila ma'nal halim, maka dia itu kembali kepada makna halim. Kalau seperti ini kembali ke makna halim berarti. Hendaknya kita pun begitu ya, bermasyarakat penuh maaf, bermasyarakat penuh maaf. Ya, kita bermasyarakat penuh maaf, orang cela, orang hina penuh maaf. Biar ya bisa menjalani sabda Nabi, tahallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Allah. Dicela orang, dihina orang, sabar aja. Karena ketika kita bermasyarakat
ya berkumpul dengan masyarakat, bercampur dengan masyarakat, tidak boleh tidak ya akan bersentuhan dengan masalah yang demikian. Dan kita wajib sabar, mesti sabar. Kalau kita sabar, selamat. Kalau kita enggak sabar, enggak selamat. Lihat orang, kalau pengen lihat betapa mulianya sabar, betapa jeleknya enggak sabar. Ketika ada orang ya marah-marah, padahal yang sepele, sampai melakukan hal yang di luar kewajaran, lihat kita lihatnya, bagus apa kagak? Enggak bagus. Dan aib. Tapi kalau orang ada dia dicela, dia dihina, dia direndahkan, sabar dilihatnya, adem banget ya. Lihat, mulia enggak tuh orang? Mulia. Sabar. Jadi betapa mulianya orang yang sabar. Orang sabar dari mukanya kelihatan orang sabar. Dari mukanya juga kelihatan orang yang sabar. Dari sikapnya. Wa min jumlati siyami aidan, dan di antara sejumlah sifat-sifat pula perangai ya akhlak juga, yaitu atanazzuhu an khasisi sana'i kal ijamati wal kina wal kunasati. Bersuci diri daripada buruknya pekerjaan seperti hijamah. Kalau hijamah berbekam, tukang bekam. Ini bisa bacanya wal kunasa. Kalau kunasa tukang sampah. Kalau kinasa tukang sapu. Ya. Kalau sapu ya berarti nyapuin sampah. Kalau sampah berarti ngambilin sampahnya. Ya, kalau bisa jangan jadi tukang itu ya. Jangan. Ya. Hal kaunihi, hal keadaannya itu mutajamilan, bagus-bagus, bisyarif isana'i, dengan kerjaan yang mulia. Al-Irabu Irabnya wal-ilmu ma'tufun ala tolakotun. Ilmu itu diatapkan atas lafaz talaqatun. Summa sabru ma'tufun 'alal ilmu au 'ala talaqatun. Summa tanazzuhun ma'tufun 'ala sabru. Hamadana anjaratin, hamadana anjaratin anjaratun, anjar. Wa ma mausulatun ma mausul. Wa dana fi'lun madin, dana fi'l madi wa aslu, asalnya itu dana'a bil hamzati, dengan hamzah. Li'annahu minad dana'ati, karena itu diambil dana'a, hina. Bima'na lakhisati, dengan menakhisah, hina. Wa nakhisati, yang kurang. Kulibatil hamzatu, dibalik hamzah, alif menjadi alif, li'ajri wazni, karena wazan. Wa fa'ilu, fa'ilnya itu domirun mustatirun, ya'udhu alama. Fa'ilnya itu domirun mustatirun, yang kembali kepada ma. Wal jumlatu silatu, jumlahnya menjadi silahnya. Wa min maksabin bayanu lima, bayan bagi ma. Wa huwa muta'alikun bimahzubin halun minha, maka dia itu muta'alik dengan yang dibuang, jadi hal darinya. Wa mutajamilan, mutajamilan halun jadi al min fa'ilit, ya, tanazuhun, dari fa'il tanazuhun al ma'zubi, yang dibuang. Ay tanazuhun amma zukira,
hala kaunihi mutajamilan. Artinya bersuci dari sesuatu yang disebutkan al keadaan itu berindah-indah, berbagus-bagus. Wallahu a'lam bishawab. Wa mula zamatun lissakinati wal wara' wa khusu'ahi wa tawadu'in mutakamilan.